Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gue Gadi JR dan di sini saya mau bagiin trial gimana sih cara buat iteransi sesuai dengan beat. Untuk contoh videonya udah aku kasih di awal intro tadi. Oke, langsung aja masuk ke proses editingnya. Let's go. Oke teman-teman, setelah kalian buka aplikasi KineMaster, oh ya kalian kalau kalian pengen download KineMaster yang mode dark mode ini, kalian bisa download di link deskripsi. Di sini sudah di mood, udah banyak, maksudnya font-fontnya juga udah banyak. Kalian nggak usah unduh font, di situ udah tambahannya, udah fontnya juga bagus-bagus. Kalau kalian penasaran, kalian tinggal download di link deskripsi videonya untuk KineMaster yang versi ini. Oke, di sini kalian untuk aspek ratio 1:1, kemudian untuk detik-detikannya ini kalian bisa screenshot yang saya sudah tampilin ini, kemudian kalian bisa tambahin di aplikasi KineMaster-nya. Oke. Kemudian di sini kalian bisa geser sampai ke kanan. Kalian bisa pasin. Untuk cara pasinnya, kalian bisa lihat yang nomor 1. Untuk yang nomor 1 detik keberapa, kalian bisa klik yang, kalau kalian sudah pas, kalian bisa klik yang warna oranye ini sampai warna ungu. Nah, seperti ini. Setelah kalian berhasil nandain semuanya ini, di sini kalian bisa hapus yang ini, detik-detikannya, fotonya ini. Kemudian kalian bisa klik pengaturan, klik penyuntingan. Untuk mode plan zoomnya kalian isi ke layar, kemudian kalian bisa klik media, kalian cari background atau foto yang mau kalian edit. Untuk background atau fotonya ini kalian bisa cari di Instagram ya. Kita ubah dulu durasinya, ini kependekan. Nah, kita hapus dulu, hapus, kita masukin background itemnya, maksudnya backgroundnya. Nah, seperti ini, kita masukin backgroundnya. Untuk backgroundnya ini 30 ya teman-teman, kalian bisa random aja. Oke, kita tambahin. Setelah kalian berhasil nandain atau kalian sudah nambahin foto-fotonya ini, kalian bisa pas-pasin, potongin di bagian yang ungunya ini, yang bagian ungunya ini. Nah, seperti ini, kalian bisa potong sebelah kanan, kemudian potong lagi sampai warna ungu seperti ini. Nah, kemudian klik yang icon gunting, pangkas ke kanan gitu. Yang sudah, maksudnya yang sudah maksud atau yang sering lihat tutorial saya, kalian bisa skip ini juga gak apa-apa. Nah, di sini aku skip dulu ya. Pokoknya kalian bisa potong-potongin. Kalau warna ungu seperti ini, klik fotonya, klik icon gunting, kemudian pangkas ke kanan. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, setelah kalian berhasil nandain semuanya ini atau kalian bisa motongin semuanya ini, kalian bisa, untuk yang pertama kalian bisa masukin klik grafis yang namanya ini. Untuk klik grafisnya ini Photoshop ini yang ini, kalian bisa download di aplikasi KineMaster yang saya sudah sediain di link deskripsi gitu. Di situ udah baru-baru kalian bisa download secara gratis. Oke, di sini kalian pilih yang opening 1 ini. Nah, seperti ini. Kan di sini masih ada tulisannya. Cara ngilangin tulisannya, kalian bisa klik ini yang ikon putih tadi, kemudian klik spasi. Kemudian klik yang bawah, klik spasi lagi. Nah, otomatis background item, background tulisannya bakalan hilang itu. Nah, kemudian kalian bisa masukin lagi. Masukin background yang tadi. Nah, seperti ini. Masukin, masukin ini sampai detik ke 7 yang opening 1 ini ya teman-teman. Kalian bisa masukin sampai detik ke 1 ya, aku tambahin di sini. Nah, setelah kalian berhasil nambahin ke grafisnya yang di bagian detik ke 7 ini, jadinya akan seperti ini. Untuk yang di bagian ini sama klik grafisnya, tapi yang nomor ini, yang nomor 2 nah ini, atau nomor yang ini, nah ini nomor yang mid dan 1 ini, bukan yang opening 2 tapi yang mid dan 1 yang ini ya. Ini kalian bisa tambahin. Cara ngilangin tulisannya kayak tadi ya, kalian bisa
klik yang bagian putih-putihnya, cuman bisa masukin spasi biar hilang background itemnya. Saya masukin Nah, setelah kalian berhasil, jadinya akan seperti ini. Cap lain. Nah, untuk yang di bagian ininya sama klik grafisnya. Yang tadi itu green, tapi yang bagian yang ini mid and part. Eh salah. Yang simbol ke atas kayaknya. Nah, yang ini. Nah, kemudian di sini kalian bisa masukin efek yang namanya efeknya ini, Grimastic ini. Yang ini ya, teman-teman. Nah, buat centang, kan bisa zoom in ke layarnya, potong di bagian yang ini. Angkas ke kanan. Jadinya seperti ini. Nah, untuk yang diketukan yang kedua ini, kan bisa masukin ke grafis yang beda ya teman-teman, yang namanya ini memory land. Nah, 01 terus 02. Nah, 02 memory land tadi. Mana tadi memory land? Nah, ini yang 02. Tadi kan 01. Nah, jadinya seperti ini. Nah, di sini kalian bisa masukin transisi. Kalian klik yang icon yang plus ini di tengah-tengah. Nah, yang ini Luma Fade ini nih. Untuk transisi yang terakhir ini kalian nggak ada di store Grimaster atau download di Grimaster, nggak ada, di udah bawaan bootnya. Oke, di sini kalian kalau pengen transisi ini kan bisa download aplikasi Grimaster yang saya sudah sediain di deskripsi. Di situ udah ditambahin, maksudnya nggak ada kalian kalau kalian download di aplikasi Grimaster yang biasa kalian sekarang pakai, udah bukan yang boot yang ini maksudnya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, gitu. Yang nah seperti ini. Untuk yang terakhir kalinya ini kalian klik penyusun warna. Kemudian untuk kecerahannya kalian turunin. Untuk yang terasnya kalian turunin. Untuknya kalian. Nah, untuk inliknya kalian turunin juga. Nah, seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Cuman di sini kalian bisa masukin hamparannya. Untuk yang efek ini yang namanya bokeh ini kalian bisa masukin yang daun-daun ini. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa zoom in ke layar seperti ini. Kemudian klik opacitas kalian turunin. Nah, sekitar seperti ini. Kemudian di sini kalian bisa masukin logo kalian atau logo nama kalian gitu. Kalian pasti punya logo lah. Nah, seperti ini. Bisa pasin ke yang atas ini. Kemudian di sini kalian bisa masukin tesnya atau kontesnya atau kata-katanya. Di sini aku coba contoh aja. Di sini udah fontnya udah banyak ya teman-teman. Nih. Ini udah banyak banget tuh. Nih. Udah banyak. Nah, seperti ini fontnya. Kalian bisa download di aplikasi Grimaster-nya. Oke, di sini aku pilih yang bagus. Bentar. Nah, ini bagus. Nah, kasihlah seperti ini sini. Tuh.
kalian bisa masukin efeknya, efek yang partikel atau yang seperti ini. Dan zoom, kasih penyampur, kemudian klik layar. Nah seperti ini, kemudian kalian bisa masukin animasi masuknya ke yang sembul ke atas. Nah jadinya seperti ini. Nah seperti itu. Kemudian di sini kalian bisa ekspor. Oke, segini dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di share atau dibagi-bagiin ke teman kalian, dan salam editing. Bye bye.